Halo semuanya, teman-teman sebentar lagi akan menyaksikan film pendek berjudul Kesatria Tenang Untuk Kembali. Film ini diproduksi oleh Swargaloka dan film ini dibuat atas dukungan kerjasama dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena karya ini sebentar lagi akan segera tampil di hadapan teman-teman semua. Kesatria Tenang Untuk Kembali. Tia, seorang penari yang harus terhenti sejenak langkahnya untuk menjalani karir sebagai penari karena cedera yang dideritanya. Tia mengalami cedera lutut saat sedang proses latihan mengikuti sebuah kompetisi tari. Hal ini mengakibatkan kondisinya yang harus dioperasi dan menjalani proses penyembuhan sesuai anjuran dokter sekitar 1,5 tahun. Waktu ini adalah waktunya Tia untuk berkontemplasi, memikirkan tentang perjalanan dirinya sendiri. Akankah Tia dapat melewati masa-masa sulit bagi hidupnya, ataukah justru Tia akan menyerah pada keadaan? Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang terinspirasi dari Tari Kesatria yang menggambarkan tentang seorang kesatria sejati yang akan terus berjuang walau keadaan tidak mungkin kembali untuk mengulang hal yang sama. Teman-teman, selamat menyaksikan film pendek Kesatria, Tenang Untuk Kembali. Kau tahu untuk apa sih kita? Separuh jiwaku pergi setelah kau tiada. Tak ada satu orang pun yang bisa memiliki. Menurut aku masih bisa banyak lagi yang bisa gue pelajarin lagi sih dan bisa gue improve lagi. Menurut gue there's still a lot for me to work on gitu sih. Mereka masih muda, mereka hanya butuh konsentrasi dan fokus. Nah, dari pengalaman gue akan sedikit membantu dengan pengalaman-pengalaman proses latihan yang benar-benar butuh konsistensi, butuh dedikasi, itu akan membantu. Tunggu aku, Nurmai. Gedenya gue keluarin lagi. Aduh. Nanti uangnya beli telur dulu ya. Lu gak denger tadi dokter ngomong apa? Berapa lama lagi ya, Kak?
Yakin? Berdua lagi ya? Gak bakal. Thank you.
lo inget terus kan apa yang sering kita bahas? Gue tahu ini berat dan emang hal yang gak ketebak juga sih bakal kejadian. Lo yakin emang kaki lo udah aman dibuat jalan? Kenapa maksain sih, Ti? Ti, lagian ya, 1 tahun juga gak akan kerasa kali. Emang ini waktu lo aja buat istirahat dulu. Lo masih percaya kan kalau roda itu muter terus? Orang punya waktunya masing-masing, Tia. Ya ini bagian dari perjalanan lo yang gak bisa lo skip. Lagian ya, Ti, selagi gak nari, nanti kan lo bisa ada di sisi yang lain, toh. Ilmu baru, Ti. Musibah datang, hal baru pun kan juga bisa datang. Ya, kita pengen lo bareng-bareng terus sama kita. Kita bukan cuma teman biasa kan, Ti. Kita ini keluarga. Banyak waktu kita yang kita perjuangin bareng. Ti, kalau lu ngerasa sedih banget, lu ingat momen-momen perjuangan kita. Ingat terus perjuangan kita. Kita pengen lu terus ada, Ti, walaupun sekarang di sisi yang lain. Nanti malam jadi tahlilan kan? Aku balik malam ya.
bisa nari lagi.